Guys, perjalanan saya menuju Bengkulu agak terkendala, jadi turun sekarang. Memang malam ini cuaca kurang bersahabat untuk berjalan malam berkendaraan Vespa. Jadi saya berada di pinggir lintas Kabupaten Cianjur, tepatnya di daerah Mata Panjang. Di jam inilah saya beristirahat menuju Jambeda. Ya, kita akan ibadah dulu, kita sholat Fardhu Isya, kita sholat sunnah lainnya. Mudah-mudahan perjalanan kita diberkahi berkah dan kita bisa berlanjut kita atau prosesi dulu ya. Di masjid inilah kita bermalam menunggu hujan reda hingga esok hari. Dan keesokan kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu. Nah, pagi ini kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu. Perlahan-lahan kita sudah mulai meninggalkan Kabupaten Cianjur dan akan memasuki Kota Sawalunto. Lihat saja perjalanan ini, ternyata pemandangannya sangat indah. Dilingi bukit-bukitan dan hijaunya di daunan di kiri kanan jalan. Kita turun itu memang menyaksikan. Dan inilah batas kota Kabupaten Cianjur dengan Kota Sawalunto. Ukurannya sudah terlihat jelas. Nah, sekarang saya sudah berada di Sawalunto. Sebentar lagi akan memasuki Kota Solo dan Kabupaten Solo. Sudah memasuki Kota Dan akhirnya kita sudah sampai di Kota Padang, akhirnya Sumatera Barat. Kita sampai ini juga saya sudah berada di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ternyata seperti ini ya Kota Padang. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya ya. Sampai jumpa.